Fakultas Teknik Universitas Patimura menggelar pemilihan mahasiswa berprestasi Pilmapres tahun 2022. Peserta Pilmapres ini berasal dari program studi dan jurusan yang ada di fakultas itu. Kegiatan ini berlangsung di lantai 2 ruang multimedia pada Senin 18 April 2022. Tema yang diusung dalam Pilmapres kali ini adalah membentuk mahasiswa berprestasi yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Ada 4 orang juri untuk melakukan penilaian Pilmapres tersebut. Mereka masing-masing adalah Dr. Peter Berhitu, Dr. Lodewijk Kelwulan, Dr. Wilma Latuni, dan Victor Lawalata. Dekan Fakultas Teknik Dr. Peter Berhitu dalam sambutannya, sekaligus membuka acara tersebut mengatakan, Pilmapres tahun ini berbeda karena di FATEK telah bertambah 4 program studi baru. Kegiatan ini, kata Dekan Berhitu, merupakan agenda tahunan yang berdasarkan gubris yang disiapkan bahwa mahasiswa disaring dari program studi yang terbaik untuk mengikuti Pilmapres ini. Selain itu, kata Dekan, kegiatan ini juga untuk memberikan manfaat bagi Fakultas Teknik guna memberikan apresiasi dan penghargaan bagi mahasiswa-mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh bidang 3 mahasiswa dan alumni untuk bagaimana melihat partisipasi tapi juga prestasi daripada mahasiswa Fakultas Teknik, sehingga mahasiswa itu disaring dari program studi yang terbaik yang diikut sertakan untuk kegiatan mahasiswa berprestasi ini. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang memberikan bagi Fakultas Teknik untuk memberikan apresiasi dan penghargaan. Hasil dari kegiatan Pilmapres hari ini akan diumumkan pada puncak Dies Natalis Fakultas Teknik yang ke-52 nanti. Untuk diketahui, pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik ini merupakan kompetisi tahunan yang diikuti oleh mahasiswa perwakilan program studi dan jurusan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik siap menjadi agen perubahan serta menjadi perwakilan fakultas untuk berkompetisi di tingkat universitas. Janis Palol melaporkan. Wastewater is an affordable and sustainable means of electrical energy, which can be used as alternative energy with S as an active ingredient and as needed.